Hai sahabat Zodiak ID, video ramalan bintang ini diupdate setiap harinya oleh tim Zodiak ID. Pastikan kamu cek setiap hari, agar lebih gampang jadikan saluran ini saluran utama. Kamu, klik subscribe dan klik tombol loncengnya, untuk menjadikan Zodiak ID sebagai update di YouTube kamu. Selamat ulang tahun ya, buat Anda yang lahir tanggal 1 April. Kamu memiliki banyak ide menarik, yang apabila kamu gunakan bisa sangat bermanfaat bagi hidupmu. Kamu mampu melakukan perubahan baik dengan ide-ide tersebut di umurmu yang kini bertambah. Berikut ramalan zodiak yang akan dibacakan. Ramalan zodiak Senin 1 April tahun 2019. Cancer sukses, Libra mempesona, Leo emosian, Sagittarius bosan. Bagaimana akhir pekanmu? Apakah semua berjalan dengan lancar? Sebelum melanjutkan aktivitasmu, sebaiknya cek dulu ramalan zodiak untuk hari Senin, tanggal 1 April tahun 2019. Hari Senin akan menjadi awal bulan yang menyenangkan untuk sebagian zodiak. Salah satunya dirasakan oleh Taurus, hari Senin akan menjadi hari yang penuh cinta. Namun hal berbeda dirasakan oleh Aquarius, hari Senin akan menjadi hari yang membuatnya cukup stres. Berikut ini ramalan zodiak hari Senin yang telah dirangkum Zodiak ID dari Dharma Sensei. 1. Aries. Hari Senin kamu diprediksi akan menghabiskan waktu untuk hobi dan pasionmu. Dengan melakukan hal-hal yang kamu sukai akan memberimu nilai tinggi, dan itu akan mencerminkan caramu memperlakukan orang yang kamu cintai. Sayangnya kamu akan kehilangan fokus dalam bekerja. Beruntungnya, seniormu memahami dan bisa memaklumi apa yang sedang kamu alami. 2. Taurus. Hari Senin akan menjadi hari yang penuh cinta untuk Taurus. Perlu diingat, mungkin akan ada penagihan yang harus kamu bayarkan di sore hari-hari Senin. Akan ada banyak hal yang membuatmu sibuk dan lelah, namun semua akan terbayarkan di kemudian hari. Kamu akan berhasil meraih target yang sudah kamu tentukan. 3. Gemini. Ada setiap kemungkinan bahwa respons emosionalmu terhadap isu-isu tertentu akan intens hari Senin. Kamu cenderung memilih untuk bergabung dengan beberapa kelas pengembangan kepribadian. Percakapan yang menggoda dapat berujung pada sesuatu yang luar biasa dengan pasanganmu. Hari Senin akan menjadi hari yang menyenangkan untuk Gemini. 4. Cancer. Akan ada hal yang membuat orang tuamu lebih memperhatikan dan peduli terhadapmu hari Senin. Kamu telah bersikap bijak dengan membayarkan semua kebutuhanmu di awal bulan ini. Kemampuanmu untuk mengatur keuangan memang sepertinya tak perlu diragukan lagi. 5. Leo. All is gold. Pepatah ini berlaku bagimu hari Senin, karena kamu akan dipimpin oleh kebijaksanaan konvensional. Kemampuanmu untuk tetap optimis sedang memuncak. Kamu juga akan menjadi sangat percaya diri terhadap peluang yang ada untuk masa depan yang cemerlang. Cara ini mampu mengurangi ketegangan dalam pekerjaan dan membantumu menikmati kehangatan dan kasih sayang di malam hari. 6. Virgo. Kamu akan merasakan dan bereaksi keras terhadap masalah-masalah tertentu hari Senin. Akan ada hal yang membuatmu berinisiatif untuk mendaftarkan diri di suatu tempat guna mengasah kepribadian. Semua langkah yang kamu ambil sudah benar. Kamu akan menjalani pilihan yang kamu ambil dengan baik dan sukacita. 7. Libra. Hari Senin adalah hari yang baik untuk kamu yang bekerja di pemerintahan. Jika kamu bisa mengatur waktu dengan baik, kamu akan menikmati hari esok dengan berkumpul bersama orang-orang terkasih. Tak hanya dengan teman-teman lama, namun juga dengan pasanganmu. Malam harimu akan lebih berkesan dan menyenangkan dibandingkan dengan malam-malam biasanya. 8. Scorpio. Akan ada masalah-masalah kecil yang menimpa hubungan percintaanmu hari Senin.
Namun kabar baiknya, kesalahpahaman yang terjadi ini tak akan berlangsung lama. Kemampuanmu berkomunikasi dengan pasangan membuat semua jadi lebih mudah. Pekerjaanmu di kantor akan sangat terbantu dengan kemampuan bernegosiasimu. Kamu akan menghemat banyak waktu dan uang. Jika suasana hatimu baik, akan muncul ide-ide baru yang fantastis untuk berjuang keluar dari situasi yang sulit. 9. Sagittarius. Hari Senin, kemungkinan besar akan menjadi hari keberuntungan bercampur aduk untukmu. Di tempat kerja, kamu mungkin memiliki sore yang sibuk, terbebani dengan lebih banyak pekerjaan daripada yang biasanya. Di malam hari, orang yang dicintai akan memahami kebutuhanmu, dan mencoba untuk membawa kembali keceriaan dengan hidangan rumahan untuk makan malam. 10. Capricornus. Jika kamu memegang posisi otoritatif di tempat kerja, hari ini adalah hari keberuntunganmu. Upaya dan kejujuran yang tulus tidak akan membuat proyek saat ini melewati garis finis, tetapi juga menjemput penghargaan satu per satu. Mereka yang berada di bidang selain dari pemerintah akan memenangkan kepercayaan atasan dan dapat mendiskusikan topik rahasia. 11. Aquarius. Kabar baik, hari Senin kamu akan mengalami kegembiraan ketika sisi kebaikanmu memutuskan untuk memanifestasikan diri. Kamu juga akan menyadari bahwa pendekatan yang berpikiran luas kurang membuatmu stres. Kamu akan merasa terangkat secara rohani untuk melawan ketidakadilan dan diskriminasi. Dan ini membuatmu mendapatkan rasa hormat dari bawahan kemanapun kamu pergi. 12. Pisces. Fokusmu hari Senin adalah menyelesaikan rencana untuk membeli rumah baru, membeli perabot baru, atau berencana merenovasi rumah yang akan menghabiskan banyak waktu. Pastikan kamu tidak gagal untuk menghitung tabungan yang kamu butuhkan untuk kebutuhan masa depan. Selain itu, kamu juga bisa mulai memikirkan investasi baru. Sekian prediksi hari Senin untuk zodiak Anda. Jangan lupa klik subscribe dan juga like dan juga bagikan agar bermanfaat untuk orang lain. Jangan ketinggalan juga video selanjutnya dengan klik logo lonceng di pojok kanan bawah. Terima kasih.